Ya, di sini ini sudah kelihatan kelihatan pintunya. Pintu benteng Bendem. Ya, saya perkenalkan ini pintunya. Pintu benteng ini terbuat dari cor-coran. Ini tinggi sekali. Ini batu besar. Batu yang sangat besar. Ini pintunya, pintu cor. Dan ini terdapat tatanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi keberadaan benteng ini di bawah tanah ya, di kedalaman ini bisa lihat sana, atasnya sana bisa dilihat. Ini di bawah batu besar. Ini dinding-dindingnya kelihatan. Ini pintunya kalau dilihat dari ini pintu yang tadi yang kita masuki begitu kokoh. Jadi bentuknya ini seperti gerbong. Jadi ini bentuknya seperti gerbong. Ini bulat.
Jadi ini luas-luas. Kalau dilihat ini satu depa lebih ini panjang lebarnya. Kalau di ini kelihatannya bawahnya masih ada. Jadi ini kelihatan di bawah masih ada. Yang terlihat pintunya hanya satu. Ini bisa kita lihat bangunannya begitu rapi, kokoh. Kuat ini, kuat sekali ini. Nah, ini ada seperti gerbong ini. Padahal ini di atasnya ini adalah gunung, gunung batu besar. Dan ini di kedalaman bukit batu ini. Ya, semoga ini nanti bisa dirawat dengan baik. Konon ceritanya masyarakat ada yang bercerita bahwa setahun sekali utusan dari Jepang ke sini ini. Menengok, merawat. Jadi ini masih dalam perawatan Jepang. Di dalam sangat panas. Mungkin ini rencananya digunakan untuk penjara, mungkin penjara bawah tanah. Dan tidak bocor, ini di sini kelihatannya kering. Ini informasi, sedikit informasi tentang keberadaan. Oh, ini ada lubang. Lubang apa ini? Oh, ada lubang.